Hai, assalamualaikum. Ini Areta lagi mau cek lokasi untuk acara besok tanggal 30 Oktober di Bekasi, tepatnya di rumah kopi. Bukan rumah kopi, nama tempatnya itu Coffeeisme, atau mereka mau launching web coffeeisme.com. Dan Areta diundang menjadi salah satu sumber, narasumber untuk berbicara dengan tema utamanya itu berattitude dengan kopi. Jadi dari beragam latar belakang kita berbicara dengan kopi dan bidang-bidang yang bisa kita angkat, khususnya bagaimana bersikap yang layaklah di dunia kopi ini. Ya. Bapak, kita masuk situ. Ya, kita sampai di Summercon. Jadi Kuarto langsung belok kiri lurus saja. Di depan kita ini ada ikonnya Summercon. Segitiga. Ini ikon. Kita balik. Lagi nyampe nih di Ngopiisme. Bandar Jakarta. Bukannya itu dulu kita berenang ya? Bukannya itu dulu kita berenang sih? Makan ya. Exit the roundabout. Mantap kali ini warung. Lantai 3 dia punya kawan nih. Jam 7 udah buka dia. Ya, kita ke atas ya. Nah, akhirnya Areta nyampe juga di Ngopiisme. Lihat nih, lantai 3 mantap kali perjuangan Bang Richard ini. Warungnya mantap asli. Asli asik. Asik. Jadi kalau teman-teman ada seputaran Bekasi ya. Ini di jalan apa nih, Bang? Agus Salim. Jalan Agus Salim. Daerah tenarnya apa sebutnya kalau di Bekasi? Sebutnya Agus Salim. Agus Salim. Jadi dekat Alfa Midi, sebelah Alfa Midi nih. Perjuangannya mantap. Worth it lah. Lantai naik ke lantai 3 ya kan. Ngopiisme. Alat-alatnya jangan tanya, lengkap lah. Hah? Yang Areta naksir cuma satu sekarang ini. Yang itu tuh. Ganjalan pintu. Ganjalan pintu ada nomor-nomornya. Spellingnya apa? Acaya ya? Acaya. Ini bisa connect dia ke HP itu. Canggih kali kawan ini, Bah. Wah, ini filosofinya langitan semua nih. Ini menu-menunya ya. Koleksi bijinya ditanya. Beliau ini ngerosting sendiri. Jadi profilnya suka-suka lah ya kan. Adepo sendiri punya secret signature lah. Tapi yang pasti selera konsumen macam-macam kan. Dia berusaha memuaskan semuanya pastinya. Kawan ini. Nah, ini ada quote ya. Manusia terbuat dari tanah. Manusia yang suka menjatuhkan dan menjelekkan orang lain terbuat dari tanah sengketa. Paten kali. Ya, ini nanti besok acaranya di sini nih ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol seru tentang berattitude di kopi. Jadi setiap sikap itu harus ada attitude-nya, ada sikap lah, sikap yang baik. Besok lah lengkapnya ya. Datanglah kalian ya. Sini tempatnya cukup lah, kita desak-desakan di sini. Tempatnya cukup lebar kok. Saya bisa teriak-teriak di sini kok. Kalau diizinkan yang tuan rumah teriak-teriak di sini. Oke ya, sampai ketemu besok ya. Di Ngopiisme, Bekasi Agus Salim. See you. Assalamualaikum. Ya, ini sekarang jalan menuju pulang. Tadi sebelumnya lupa divideoin, dari keluar tol itu belok kiri lurus kita naik flyover ini. Ini flyover, enggak tahu Areta suka aja ngelihatnya. Bagus kalau untuk berfoto ya. Awannya cerah, langitnya cerah juga pasti. Terus itu lihat tudung sajinya di atas. Oke, jangan lupa subscribe and share. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum.